Ini dia 5 tokoh dunia yang sangat dekat dengan Insinyur Soekarno. Yang pertama Kim Lee Sung, bapak pendiri Korea Utara. Siapa sangka Indonesia dan Korea Utara sudah memupuk persahabatan sejak awal kemerdekaan masing-masing. Kakek dari Kim Jong Un ini diketahui pernah bersinggah di Indonesia sampai menghabiskan waktu selama 10 hari. Dan sebagai kenang-kenangan, Soekarno memberikan hadiah bunga anggrek yang diberi nama Kim Lee Sung Ia. Yang kedua Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet. Pada saat Soekarno mempunyai masalah dengan Presiden Amerika Eisenhower, saat itu juga Uni Soviet memberikan uluran tangan untuk Indonesia. Soekarno juga menyambutnya dengan hangat. Dan dari hasil persahabatan ini, Uni Soviet memberikan Indonesia berbagai macam persenjataan untuk membantu operasi militer di Irian Barat. Mulai dari pesawat tempur, pesawat pengebom, kapal selam, kapal patroli, sampai dengan rudal anti serangan udara. Yang membuat Indonesia sempat menjadi negara terkuat di Asia Tenggara pada tahun 1960-an. Yang ketiga, John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat. Setelah Presiden Amerika Eisenhower tergantikan oleh John F. Kennedy, dari situlah mulai terlihat bahwasanya Soekarno dan John F. Kennedy sangatlah dekat.